Oke, selamat siang ya. Kali ini kita akan review. Ini kiriman dari Pak M juga, minta di full update. Tapi ini unitnya baru. Ini M416. Tapi yang seri Desert War Edition. Ini keren banget. Kita coba buka ya. Oke, ini bagian-bagiannya. Ini popornya. Ini body. Sorry. Ya, seperti ini ya. Ini saya tumpuk aja biar nggak terlalu makan tempat ya. Ini ada magazine. Ini magazine-nya. Oke, kemudian ini flash hider apa peredam ya? Oke, tapi ini ada. Oh, jadi satu ya. Ada drag-nya gitu dia. Ini bisa juga dibilang outbar sih ya. Outbar juga bisa. Jadi macam-macam. Tergantung kita aja menilainya apa. Oke. Dan ini ada dummy scoop ya. Ini ada dummy scoop-nya. Nah, ini. Oke. Ini ada dummy scoop-nya. Ya. Dan ini ada kemasan dari The Cobra-nya, Desert War M416. Ini produk baru ya sih, denger-denger ya. Jadi sekarang udah gak keluar lagi yang hitam, langsung keluar yang warna ini, warna tan ya, kombinasi tan dan hitam. Ini kita singkirkan, langsung kita rakit aja unitnya ya. Ini ya, pertama kita pasang popor dulu. Nah, ini jadi, ini dudukan popornya. Sorry, ini ada pasirnya. Oke, nah, ini saya reviewnya outdoor ya, sengaja outdoor. Kenapa? Agar kelihatan barangnya. Oke, ini coba kita pasang. Oke, kemudian ini popornya. Ya. Oke ya. Jadi kalau untuk dikeluarkan juga sama. Agak ditekan aja, dimajukan, nah seperti itu ya. Ini kita pasang. Oke. Kemudian ini popor lipat ya. Jadi bisa ada tombol di sini. Nah, bisa kita lipat. Nah, ini dudukannya. Oke. Kita panjangkan dulu. Kita kembalikan dan kita lanjut ke ininya. Jadi ini inbarnya nggak full ya. Nanti kemungkinan kalau sudah di full upgrade, nanti saya fullkan. Oke, okay. Oke, okay, lanjut kita pasang ya. Ini di twist ya. Jadi ini kan ada bukan drat ya, tapi semacam dudukan. Ini kita cari yang rail yang besarnya. Ini yang kecilnya. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Terus di twist. Nah. Jadi jangan langsung ditekan ya, tapi dimasukkan, cari rail yang pas, langsung ditwist. Kemudian bagian sini, oke. Okay. Nah ini ya, ini buat naruh aksesoris nanti nih. Kita langsung tekan aja. Oke, okay, seperti ini. Baru ini outbar-nya, presidernya. Oke, okay. Dan ini bisa di putar seperti ini ya, dia ada dratnya. Oke, lanjut terakhir kita magazine ya, ini ya. Dan ini dummy scope-nya ya. Oke, kita langsung pasang untuk dummy scope-nya. Jadi ini dummy ya, ini bukan scope beneran. Nanti paling kalau untuk M416 ini, kalau buat bidik kita pakai iron sight aja untuk depan sama belakangnya. Oke, okay? Kita langsung pasang kira-kira seperti ini. Iya, segini aja ya. Nah, oke, okay, udah ngunci nih. Oke, okay, seperti ini unitnya. Dan untuk kokangnya juga agak berat ya, untuk standarnya juga udah agak berat ini. Nah tuh, oke, okay? Jadi upgrade aman aja deh nanti ya. Ini ada safety-nya di sini. Tunggu, safety-nya seperti ini ya. Oke, okay. Nah ini nggak bisa nembak. Kalau mau nembak,
dikembalikan. Ini sih cantik banget ya unitnya ya, keren. Nanti kita juga ada ya teman-teman, jadi selalu tunggu aja. Ini kita cicil tahap demi tahap unit dari The Cobra Reborn semuanya nih. Oke, cukup ya. Nanti kita coba full upgrade safety, support BB Metal. Kalau sudah jadi, sudah komplit, langsung kita posting videonya. Terima kasih, salam olahraga.